Okay. Halo teman-teman, balik lagi channel aku, channel Sarah Menescore. Yeay. Oke teman, jadi video kali ini aku bakal main Minecraft lagi. Dan di video kali ini aku bakal lanjutin yang kemarin aku sempat main Minecraft tapi semua warnanya serba pink gitu kan. Jadi aku minta saran sama kalian, warna apa lagi yang kalian mau, kalian bisa komentar. Di video yang waktu itu ada yang komentar merah dan hitam. Nah dari situ aku kepikiran gimana kalau misal aku bikin. Dan dari situ aku kepikiran buat bikin gimana kalau main Minecraft tapi semuanya serba merah. Tapi ada hitam-hitamnya juga sih, karena merah sama hitam tuh kayak sebuah warna yang kalau dijatuhkan adalah match up gitu, kayak matching gitulah, kayak cocok gitulah. Jadi sebelum video kalian mulai, jangan lupa buat teman-teman subscribe dulu. Jangan lupa juga buat klik loncengnya, jangan lupa juga. Dan jangan lupa buat like jika kalian suka, komentar juga di bawah video ini. Dan follow Instagramku @sarah_putri_score. Oke, let's go, kita langsung aja ke video. Ya, jadi kalian di sini udah bisa lihat ya. Dari hotbar aja udah merah hitam gitu kan. Sebenarnya ini adalah tekstur pack PVP, cuman ya tekstur packnya nggak cocok buat survival, cuman tetap warnanya adalah merah dan hitam sesuai dengan tema gitu kan. Bakal buka inventory di sini, set. Nah, jadi di sini yang warnanya merah itu adalah diamond. Kalau yang kemarin adalah gold, sekarang adalah diamond gitu kan. Nah, di sini ada diamond helmet, diamond chestplate, diamond leggings, diamond boots, sword, pickaxe, axe, shovel, terus ada fishing rod juga yang merah. Terus arrow-nya juga merah sama bow sama flint and steel sebenarnya sih bukan merah ya, ini jatuhnya ke item ada merahnya dikit. Terus ini juga karena diamond yang keubah jadi merah, jadi di sini diamond block sama redstone block bedanya dikit. Jadi bedanya cuma di kalau diamond tuh ada glowing-glowingnya, kalau redstone sekedar warna pastel gitu ya. Dan di sini diamondnya juga warna merah, diamond ore juga warna merah. Dan ya ini aku bikin perbandingan aja gitu, redstone sama diamond kalau dibandingin dengan warna yang sama bakal kayak gini gitu kan. Jadi ya buat item-itemnya sih kayaknya yang diubah jadi merah cuman itu. Mungkin ya ini tekstur packnya macam-macam sih, berefeknya nggak cuman ke armor, cuman di blok-blok lain juga ada tekstur-teksturnya gitu. Jadi aku bakal langsung aja coba capcus ke rumah depanku. Seperti kemarin ya, aku rumahnya nggak rebuild atau bikin desain baru. Aku cuman ganti warnanya doang. By the way, di sini crosshairnya rada sedikit ngebug, nggak tahu itu rada nggak di tengah nggak sih? Ya kurang lebih gitulah ya. Dan sekarang aku bakal langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Jebret. Isinya tetap sama juga, ada kasur di kanan, tapi kali ini kasur warna merah. Dan di sampingnya ada blok, ini blok apa namanya tuh? Polished blackstone, ya blackstone, polished blackstone. Terus juga di atasnya tuh ada vas bunga yang ada wither rose-nya. Terus juga di sini ada kaca warna merah dengan gorden warna hitam. Terus juga ada shulker merah sama hitam. Terus di sini lantainya aku pakai red nether brick slab. Dan ini adalah blok yang menurutku warnanya itu cukup keren gitu, cuman buat craft dan dapetinnya itu cukup susah, jadi ya begitulah. Terus di sini juga aku kasih kursinya pakai polished apa blackstone. Terus di sini buat mejanya aku pakai dark oak dan di atasnya ada vas bunga dan wither rose. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini lebih banyak dari yang kemarin ya. Kalau yang pink kemarin tuh kan cuman armor, tools, elytra. Tapi yang kali ini nggak ada elytranya, jadi adanya di sini tuh bow, terus ada fishing rod, flint and steel, diamond merah, diamond block merah, apple, ya apple nih emang merah-merah, cuman aku kasih aja biar pas gitu kan item frame-nya. Terus redstone, redstone merah gitu kan. Jadi ya buat merah-merahnya mungkin segitu aja. Ini hotbar-nya juga merah kalau kalian mau lihat tuh. Hotbar di bawah tuh merah, tapi kalau kita pencet inventory itu nggak ada merah-merahnya ya. Bening biasa lah ya. Terus sekarang aku bakal coba keluar dan kasih tunjuk kalian. Ntar ya. Kita slash time, set, night. Boom. Dan ini sumpah yang paling keren tuh mataharinya guys. Kalau bulannya sebenarnya biasa aja. Sebenarnya harusnya ada tekstur langitnya. Cuman aku gak tahu ini turn on tekstur langitnya di mana gitu kan. Aku udah nyari-nyari apa settingannya gak nemu gitu. Jadi ya kita bakal tunggu sampai semuanya benar-benar gelap dan kita bakal lihat ini matahari tenggelam
Wow, ini sumpah matahari ya sih keren banget sih menurutku. Parah nggak ada obat. Bulannya juga keren teksturnya, nggak kotak dan nggak pada umumnya lah intinya. Kita bakal tunggu sampai bener-bener langitnya gelap dan mataharinya bakal kelihatan kayak bulan yang bersinar. Nah, kalian bisa lihat guys, sekarang udah full gelap dan ini aku di atas langit banget ya. Seharusnya kalau kita berdiri di tanah, ini mataharinya udah tenggelam. Cuman karena aku di langit, dan desainku aku kecilin, ini sumpah keren banget woy. Kayak bulan, udah kayak bulan yang, wah ini gak kerasa bulannya sih yang itu. Bulan yang warnanya itu, karena ini sumpah keren banget, parah. Aku bakal coba turun lagi. Nah, ini kalau aku sampai di tanah, dia udah gak kelihatan. Nah, kelihatannya bulan. Coba slash time set day. Nah, itu matahari ya. Sebenarnya itu mataharinya. Cuman kalau malam jadi kelihatannya lebih cerah aja itu. Cuman kalau begini kayak kurang sih ya kalau pas pagi ya. Dan by the way di texture pack ini enggak cuman tekstur warna merahnya doang. Dari texture pack yang namanya red blacknya yang mana? Yang ini nih. Yang atas ini yang red and black MK4 nih. Nah, itu ada tekstur tambahan ke blok-blok lain, guys. Dan itu menurutku teksturnya cukup bagus. Kenapa? Nih aku bakal kasih tunjuk kalian ke belakang sini. Nih aku bakal kasih tunjuk mulai dari kayu guys. Ini kayak realistiko gitu gak sih? Menurut kalian? Kalau menurutku sih ya ini kayak tekstur yang biasanya dipakai buat orang-orang main RTX. Realistiko gitu. Jadi kayak real banget gitu gak sih? Teksturnya wah keren banget sih menurutku kayunya. Jadi kayak kita tuh serasa pakai resource pack yang buat main RTX. Tapi versi ringan gitu. Jadi tapi ini gak semuanya yang kayak realnya, cuma beberapa aja. Mungkin di kayu, di wool nih, woolnya juga menurutku real banget teksturnya. Kalau kaca sebenarnya, oh iya kaca emang gini sih. Kacanya emang gini, terus ini juga nih stone brick, cobblestone sama ini apa nih, mosi-mosinya nih. Ih, sumpah ini real banget, cuman buat cobblestone aja ya rada sedikit aneh anjir. Cuman nih, wait a minute. Black glass-nya bening ya. Oh wow. Terus ini juga buat tekstur chestnya itu, oh kalau buka chest, wow, bentar coba aku game mode survival. Oh merah guys, ternyata aku kirain bening-bening aja, aku baru tahu. Jadi kalau kita game mode survival, ini bakal warnanya merah semua gitu. Dan wah ini keren banget weh. Ya, ini chestnya juga teksturnya nggak yang biasa, ini entry chestnya. Terus buat full race-nya juga kelihatan real banget. Menurutku sih real ya ini. Terus buat lily pad-nya juga unik, keren. Real juga, dan buat oh buat darahnya, oh I see. Tadi kita game mode C ya, lupa. Jadi kalau misalnya kita game mode survival, ini semua bakal jadi merah dan bener-bener kayak lihat darah kayak di neraka. Wih gila, keren parah. Macho-macho buat pecinta warna merah, ini adalah texture pack favorit kalian, aku bakal jamin. Ya jadi mungkin buat video main Minecraft dengan warna serba merahnya segini dulu. Menurutku ratingnya adalah 8/10. Menurut kalian gimana guys? Kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa juga buat komentar next warna apa lagi kalian request. Aku bakal coba cari teksturnya supaya semuanya jadi warna yang kalian mau gitu kan. Jadi ya buat video kali ini segini dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, kalian bisa klik tombolnya di bawah video ini. Dan jangan lupa juga buat kalian klik tombol loncengnya, di like jika kalian suka. Jangan lupa juga buat komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramku di @sarah_putri_. And ya, thanks for watching teman-teman. See you guys next time. Bye-bye.